bagaikan kalbu yang membeku. Enjoy the game guys ya. Aduh. Aduh, pengen pakai Aurora dia. Allahu Akbar. Kayaknya pengen pakai Aurora. Di band lagi. Kayaknya lagi memperdalam Aurora dia. Aku melakukan yang ingin kulakukan. Kok? Tadi kenapa Wanwannya di band kok? Your team is dari timnya Kaisha nih, full hero MM-nya. Bukan banyak lagi dia emang MM lover dia. Jadi Wanwan pun hantam aja dia mah. Kapan-kapan boleh tuh dicoba nih Wanwannya Kaisha nih. Nah, sekarang nih kok oke Wanwan nih dia nih kita pengen tahu nih ya. Oke, dari trial LB ada Phoenix. Ada trial LB Kairi, trial LB Davi Boy, trial LB Macan, dan trial LB Mam. Kita lihat. Ih, Kairi serius? Dari Malaysia kan Kairi ini? Kairi GRD? Wow, dari grup ada seorang Kaisha. Ada grup Enki, grup Cynthia, grup Zidane, dan grup Ken. Kita lihat. Ini akan menjadi match yang sangat sengit. Kesakitan ini adalah bukti. Oh, katakan tadi dia minta Brody. Oh, oke. Menarik. Soalnya dia one-one-nya juga nanti dah. Boleh dicobain dah nanti. Nah, ini nih pengen tahu nih, apakah di match ini akan bersinar? Melissa Nathan-nya wow. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Nah, kok lagi di Malaysia kan? Kaisha di Malaysia. Kaisha anak Malaysia juga. Umurnya baru 11 tahun kok. Makanya masih bibit banget, makanya papa bilang bibit unggul tuh karena selain dari skill tapi dia dari umurnya juga masih jauh banget jenjangnya. Kokonya nggak turun, kokonya mantau nyari player. Dia masih 11 tahun, main di sini dari umur 10 tahun. Main di bareng sama papa nih di live streaming papa, kenalnya dari umur 10 tahunan kemarin. Udah hampir setahunan. Dia di sini di live streaming papa berarti udah setahunan, nggak kerasa kenalnya kita. Papa saya mode tank katanya, Tarsi. Wih, itu Putra juga dari Malaysia tuh, Putra tuh. Wih, mantap nih. Oke ya, buktikan Putra. Jangan kecewakan Kohari, kamu itu di timnya Kohari tuh, bareng sama anggota timnya. Oke, selamat bermain dari trial group LB dan melawan groups. Kita lihat. Semoga seru. Harus selalu enjoy and positive thinking. Stay respect dan sebentar, gas. Kuy. Dari trial LB ada seorang Aurora, ada seorang di sana Benedetta, ada juga Akai, Tigreal dan Claude. Nah, kita lihat Claudenya Mami melawan dari grup ada seorang Wanwan, Putra, Chow dan Biron Angela. Semoga Kaisha menemukan lawannya lagi yang wow. Biar dia semakin tertimpa-timpa terus dengan lawan-lawan yang wow. Mentalnya biar keasah terus. Semangat semuanya. LB Squad semangat. Group Squad Kaisha, Kokohari. Semuanya semangat. Stay positive. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Gua ada.
Oke. Kita mulai saja lagi kali ini. Thank you, Mama. Lihat, sudah mulai terpantau lagi pergerakan putar baca, tapi lihat, sudah mulai masuk. Enki! Loncat saja dengan menggunakan spike strike, melihat dari event dari seorang Cynthia. Masih menjaga keukuhan dari areanya. Tapi lihat, di area top lane masih lawan saja by one situation, bahkan di area bottom lane pun. Bahkan kali ini harus kegerak ke area Kaisya, bahkan sudah mulai dilempar LB kali ini deep. Oh my god, masih berbahaya, bahkan mid lane menjadi structure utama. Kembali menunggu, oh, Siren Range tiba-tiba datang, tapi freeze. Sudah mulai tanggung. Oh my god, bahaya Macan. Oh my god, Papa tidak menyangka kali ini Macan jadi hyper. Oh my god, luar biasa hyper akali. Israel, heavy strike. Masih bisa menghindar dengan battle mirror di battle blazing duel. Trombat. Masih berusaha untuk membalikkan keadaan, tapi lihat. Kaisya seperti agak terlambat untuk join to the fight, tapi lihat kembali. Teman-temannya sudah mulai kembali, tapi sekarang saja beberapa player sudah mulai terpantau. Sudah mulai terlihat lagi. Sudah momentum yang sudah mulai terjadi dan terlihat saja. Oh my god, clear wave is real. Berusaha untuk melakukan dengan utama dan terlihat lagi bahkan Zidane kali ini pun sudah mulai berbahaya. Oh my god, dilakukan dengan datang saja bahkan. Oh, ini bahaya sekali. Berusaha untuk dicek kembali lagi dan terlihat saja momentum demi momentum. Oh, Electro Final. Bahkan di sana masih bisa terbang. Kaisya terback down. Sudah mulai kembali lagi bahkan di sana itu bahkan saja terjadi Zidane sendirian. Oh, sudah mulai melakukan pergerakan lagi dan sana seorang Kairi dengan penggunaan tigrilnya boleh-boleh jadi. Tapi Terran Revenge. Oh, Cynthia save the Lord. Oh my god, still Lord with Cynthia. What the play. Oh my god, inilah perhitungan akurasi dan juga pengetahuan makro yang sangat tepat, on point, sehingga tahu perhitungannya berapa. Oh, Terran Revenge setelah melakukan steal Lord kali ini dia miss. Oh my god, Terran Range-nya. Apa yang terjadi? Mau dong trial LB. Wih, encode. Ayo encode. Ay, ada Lino juga. Sudah mulai dipantau lagi. Ayo. Backup saja. Janjian jam berapa kalian? AGC. Tadi ada anak-anak AGC. Anak-anak MED boleh ayo. Tapi menunggu lagi momentum yang ada di cover lagi dengan luar biasa, tapi sayang. Masih bergerak lagi. Oh my god, bahaya sudah mulai datang kembali lagi di backup, tapi Terran Revenge masih menunggu lagi, bahkan menunggu momentum yang ada di cover lagi, bahkan blood jingle. Hilangkan saja heavy strike, hilang seorang Inki. Kembali lagi Glacier digunakan saja Cynthia Archer tadi, kembali lagi bahkan Electro main blow. Tapi oh my god, WWN membalut tubuh dari seorang Kaisya. Oh my god, dua orang tumbang, tapi Kaisya pun masih belum puas. Datang kembali lagi di backup saja, bahkan dan harus mundur. Oh, masih dilawan lagi, diambil. Benar-benar masih belum cukup puas untuk mendapatkan satu player. Wow, bahkan memberikan dua assist kali ini. Luar biasa. Halo Haidar. Haidar. Halo Dika. Hadir guys, hadir katanya. Ah, Dika tadi ditanyain mulu tuh sama Kaisya. Tapi di backup lagi, momentum yang ada di cover lagi dan terlihat yang luar biasa. Sudah mulai termantau dan terlihat lagi-lagi dan di sana harus di reset bahkan itemik dari menit 11 ini. Sudah mulai mengesankan. Kalau kita lihat seorang Enki sudah mengamankan di sana Hunter Strike dengan Domis dan satu Athena. Oh my god, Athena. Luar biasa Athena maksudnya. Tapi kembali diincar Terran Defense. Terran Rekena masih ada heavy spin for defensive. Sudah mulai diincar kembali lagi, bahkan menunggu momentum yang ada di cover lagi, bahkan di sana tidak bisa terjepit dan terlihat lagi. Oh, Spike Trap didorong. Oh my god, kembali lagi harus dilakukan saja pergerakan ini pun sangat-sangat berbahaya karena di dalam turret ini bisa membalikkan keadaan. Luar biasa, tapi lihat terbuka cross warping lagi dari seorang Kaisya. Ini kesempatan yang kurang baik untuk tim dari Trial LB. Tapi lihat, sudah mulai dipantau lagi, menunggu momentum yang ada di cover lagi dan terlihat saja pergerakan Kaisya yang sudah memiliki Corrosion Sight, DHS, WON dan juga satu Melovic, dan sepertinya dia mau OTW Rose Gold Meteor. Tapi lihat, kalau kita bandingkan dengan seorang di sana Mam dengan Cloudenya, dengan satu Corrosion Sight, satu Warrior Boots dan DHS, bahkan dia mengamankan Golden Staff dan OTW-nya WON sepertinya. Untuk berikutnya, rupanya flick-nya agak sedikit crunchy, tapi lihat saja kembali lagi. Oh, untung saja menghindari swell pet. Sangat bagus, tapi lihat saja kembali lagi. Digi, oh my god, Dappy Boy. Dappy Boy masih berusaha saja memberikan sedikit celah. Blazing Good Roman. Roman Yoman. Tapi lihat saja, diincar lagi dengan string. Aduh, kebuka lagi nih. Oh my god, berbahaya kembali lagi di backup dan terlihat saja. Oh, belum sempat terbuka tapi sudah tertake down. Dan lihat saja, kembali lagi lihat yang diincar. Yang diincar oleh seorang Dappy Boy. Masih seorang Enki sendiri saja. Aku ingin jago sih MM
Soalnya tadi habis setim juga, dia pakai Brody sama Momoeri juga. Yoi. Ah, emang ini siapa? Yang titik-titik tiga, kamu nickname-nya emang siapa? Tapi kembali ke DBK saja menunggu momentum yang ada. Di cover lagi, bahkan di sana sudah mulai diamankan saja beberapa player yang sudah mulai dipantau. Sudah mulai kembali habis spin, guys. Ya terjepit, tapi lihat saja kembali lagi. Lihat saja habis spin dari seorang di sana. Macan. Oh my god, terbuka lagi. Oh, killing spree. Sudah mulai kembali lagi bahkan di sana. Habis strike miss, spike strap. Tapi lihat, flicker for defensive langkah terakhir dari seorang Phoenix. Oh, kamu Ned. Masya Allah, Ned. Itu adek-adek online-mu baru umur 11 tahun, sayang. Waktunya nggak bisa kayak kalian, nggak bisa malam sampai malam banget. Kalau pagi nggak bisa pagi banget, nggak kayak gitu. Soalnya dia emang di ini dulu fokus buat sekolah gitu. Kalau Kaisya nih, soalnya masih muda banget umurnya, 11 tahun. Kembali dipantau. Kali ini luar biasa bahkan di sana. Akhirnya tertekan oleh seorang Dappy Boy. Kaisya takedown di sana, kita lihat. Bahkan Dappy Boy mendapatkannya lagi dengan 861 KD ya. Wow, luar biasa. Tapi kembali lagi menunggu saja. Pak, aku membuktikan aku bahwa bisa masuk sekuat yang bagus, Pak. Boleh, silakan. Sudah mulai dicek lagi. Boleh, Jidan, gaskan ya. Semangat, Jidan. Semangat selalu ya, semangat selalu. Semoga bisa ketemu squad yang jago banget sesuai keinginan dengan Zidane right now. Tapi lagi, nyari gratisan doang sih. Ini mah katanya. Oh my god. LP hadir enggak ya? Ada tadi ada. Ya Allah, jangan. Aduh. Jangan gitulah, ya Allah. Sakit. Sudah mulai kembali lagi di backup dengan menunggu momentum yang ada di cover lagi, dan lihat saja Phoenix. Dan terlihat dengan baik sekali. Tapi diincar lagi. Oh, bahaya. Tapi kalau kita lihat dengan backup saja. Oh my god, seorang macan masih menunggu saja. Sekali aja ada yang lewat, katanya bisa dijepit. Konsil. Ketemuan, tapi tidak jadian. Ketemuan kejepitnya dua orang. Aduh, malah dimajuin. Harusnya dua tadi diem. Oh my god, macan kembali lagi. Abyss strike. Lihat bahkan sekarang sampai nge-freeze. Glacier sudah mencari saja, Shinjanya tumbang. Kembali lagi di backup dari luar biasa. Bahkan di sana akan menjadi target operasi berikutnya adalah top lane dan juga di area opsi mid lane dan juga bottom lane. Wow, sudah mulai menjadi berbahaya sekali. Lihat saya 24 berbanding 20. Sudah mulai panas sekali ini. Oh my god, tanpa gelas. Bahaya. Kita lihat. Sudah mulai kembali lagi. Digunakan dengan baik. Engkot udah kebal. Siap, mantap. Alhamdulillah kalau gitu, syukur. Oke, gaskan. Sudah mulai kembali lagi. Diamankan pula, pergerakannya pun terbaca dengan luar biasa. Dan kali ini akan menjadi momen demi momen yang sangat bagus sekali. Wow, luar biasa. Bahkan di sana di backup lagi. Hilang saja bahkan di sana menunggu momentum. Killing spree. Sudah mulai kejadian lagi, tapi Kaisya Sari sudah mulai maju mundur cantik seperti lambada. Tapi diincar saja. Menunggu momentum yang ada di cover lagi dan terlihat. Kasuhan. Menunggu momentum yang pun bahkan di sana di freeze. Glacier digunakan saja, bahkan di sana terbuka cross warping, bahkan menunggu lagi. Lihat, masih termantau Kaisya-nya sekarang, sudah mulai kembali lagi backup. Dan masih menunggu momentum kali ini. Oh my god. Masih menunggu, hilang saja kembali lagi, diamankan bola pergerakan yang pun terbaca dengan wow, luar biasa. Amaze. Tapi kali ini pun sudah mulai bahaya, namun menunggu dan terlihat saja dengan jelas. Wow, amaze. Tapi kali ini harus reset karena Lord akan muncul dalam waktu 12.10 bahkan. Oh, lihat 6 detik masuk. Wow, Enki tidak akan membiarkan hal tersebut sepertinya. Wow, sudah mulai masuk ke menit 17. Bahkan item pick-nya kita lihat dulu dari kedua tim karena sedang battle lore. Lihat, masih mencari dan dilihat kembali lagi, bahkan di sana diamankan pula. Mantap banget. Pecah langsung di sana dengan Lord. Terbuka cross bombing-nya. Kaisya kali ini. Oh my god, masih belum puas. Kaisya masih maju ke depan. Hilang saja bahkan kembali lagi mereka saja, bahkan pecah portalnya. Ken menjadi. Oh my god. Eksekutor kali ini bahkan di sana. Oh my lord. 28 banding 20. Apa yang terjadi kali ini? Trail LB terdesak habis oleh seorang di sana tim group. Wow, luar biasa. Ini luar biasa sekali, bahkan bisa untuk menunggu momentum yang ada di cover lagi dan terlihat aja. Lagi jadi camat, Pak. Encot. Serius, Encon kamu camat? Oh my god. Pantesan dia sering kelihatan banget hari akhir-akhir ini loh. Akhir-akhir ini sering banget kelihatan Encon, ternyata jadi. Ya Allah. Tenang Encon. Semangat.
Tapi lihat saya dimantapkan saja beberapa player yang sudah mulai dipantau saja. RG bakal jadi player yang jago sih kedepannya. Wanen, Bapak udah tanyain, orang tuanya juga support banget. Alhamdulillah, alhamdulillah orang tuanya support. Cuman pengen kalau sekarang kalau mau main silakan, tapi jangan terlalu malam. Dan orang tuanya support abis. Nanti kalau udah waktunya cukup, umurnya udah nambah, ya sekarang baru 11, mungkin nanti umur-umur 15-an, mungkin 16-an bakal dibolehin buat dilepas buat main ke prosin di Malaysia kali ya, oke? Okay? Papa sih udah bilang gitu sih. Dan Kaisanya pun masih hasratnya gede banget. Katanya aku juga pengen ini, katanya seneng banget sama homeboys kalau di sono. Oh my god, terbuka lagi bahkan di sana sudah mulai datang. Kesortingnya menyala. Sedikit lagi pecah. Masih datang saja bahkan terfree. Hilang saja kembali lagi. Menunggu momentum yang sudah mulai terjadi dan terlihat saja. Spill item siap. Sudah mulai di backup lagi menunggu momentum yang ada. Dan sana kita lihat. Diamankan bahkan di sana yang stable. Lihat saja seorang Dapi Boy-nya. Dapi Boy-nya bagus mendapatkan seorang Zidane. Tapi lihat Kaisanya sudah mulai terlalu dalam. Kaisa pecah. Oh bukan Ken-nya. Ken-nya kembali ke Kaisanya sudah mulai di belakang jauh di sana. Terlalu dalam. Sudah mulai terlihat lagi. Bahkan di sana double kill pula. Oh my god, Kaisa sendirian masih berusaha untuk mengisi darah. Seorang Kaisa ingin mendapatkan red buff-nya. Betul sekali kita lihat perhitungan dari Marksman yang satu ini. Wow, masih menarik. Aduh, kejauhan Dapi. Dapi terlalu bernafsu Dapi. Ayo Dapi, bisa Dapi. Menghindar Dapi. Come on, Kaisanya one last hit. Ah, kena. Ya ampun, kejar kau. Oh my god, Dapi. Dikejar-kejar si bungsu, si bontot. Ya ampun. Sari kau Kaisya. Oh my god, dari Group Sims. Kami incar lagi. Menunggu lagi momentum. Bahkan di sana, Mam masih berusaha untuk adaptasi, Mam. Sepertinya dengan 5-5-13 kali ya. Itu bagus. Tapi lihat saja, kembali lagi. Karena di sana Dika banget. Dika, ayo main. Dika, mana Espao? Pau ini. Ayo, siap nih. Ini ada LB New Beginning nih. Soalnya hero poolnya Kaisya luas, Eng. Dia seneng banget main MM, tapi hero poolnya luas dia. Assassin-nya main, XP-nya main. Nah, sekarang dia lagi seneng banget pakai Aurora nih. Sebenarnya dia seneng banget pakai Aurora, tapi bakat MM-nya tidak bisa dipungkiri. Kalau papa lihat dari seorang Kaisa gitu dari dulu tuh, dia pakai Pakuhito, dia pakai Hayabusa, jago. Tapi MM-nya tuh bisa dibilang nggak bisa dipungkiri. Dan mungkin apakah akan jadi the next Sasa? Oh, kebuka di sana. Untung saja Winter ready dari seorang. Enaknya Aurora punya Winter sendiri. Memang inilah. Tapi lihat, sangat baik sekali menunggu momentum yang ada di kabar lagi dan luar biasa. Tapi sayang, oh my god, masih ada. Kembali lagi, ditambah lagi full hero nya selain bisa dia pindah-pindah rules. Jadi tank juga dia sering juga, dia seneng juga. Tapi hero pool MM-nya juga banyak gitu. Ya Brody, ya Nathan, ya Wanwan, ya Layla kemarin. Siapa lagi ya? Clean kemarin ya. Papa belum lihat Kaisya pakai Mia kalau enggak salah. Papa yang belum papa lihat tuh Kaisya main Mia nih. Tapi lihat, kembali lagi. Sudah mulai dihantam saja, menunggu momentum saja di sini kita lihat. Oh. Memang adik kalian yang bungsu yang satu ini. Ya semoga nanti ya, semoga dia masih, sekarang kan 11 tahun, semoga nanti ke depannya, beberapa tahun ke depan dia masih memiliki hasrat besar untuk masuk ke pro player. Dan masih pengen, masih gak bosan lah buat bermain game entah itu, pokoknya defend turret apapun itu, mau Mobile Legend, entah itu dia nanti mau pindah ke AOV atau LOL, atau misalkan mau masuk ke Omiyoji juga bebas. Yang penting sudah mulai, kembali lagi di WKM saja menunggu momentum yang ada. Akhirnya Kaisa tertake down. Sudah sakit Mam, damage-nya bahkan freeze-nya bagus. Gladir, hey, apa yang dipikirkan Cynthia, flickernya nggak kepijit. Cuman kepijit ultinya doang. Duel Dragon Mam. Oh my god, lihat 3 lawan 1. Seorang Phoenix sendirian kali ini. Oh my god, notice banget. Rupanya miss dari Cynthia. Oh my god, kalian masuk RRQ Kaisya katanya. Gak tahu tuh kalau di tim Indo dia senengnya apa nih. Tapi lihat, tapi papa senengnya tuh
karena dari orang tuanya juga support, gitu, support. Orang tuanya juga support dia. Oh, kembali lagi, bocahnya senang game, orang tuanya support, tapi kalau sekarang memang diutamakan untuk pendidikan dulu. Itu emang paling utama sih. Bapak juga kalau beneran gitu kan, kayak jadi orang tua beneran banget gitu, pasti bakal nyuruh pendidikan dulu utama. Basic. Wow. Masih kali ini, masih kaku simpan. Luar biasa. Pak Hero Pulmid, aku udah luas belum, Pak? Belum saya. Terkadang kamu bisa tahu spesial belum, Jidan. Atau tidaknya seseorang. Coba kamu sekali-kali pakai Louis, Jidan. Hero, sekali-kali kamu pakai Louis, Jidan. Papa pengen tahu kamu pakai Louis. Kalau misalkan ya, kalau misalkan kamu dapat mid main random.